Selamat sore. Gua hari ini ngomong udah kayak Jokowi aja lu. Gua hari ini memotong rambut, guys, soalnya di musim corona ini kok gua jadi kayak gembel gini. Kebesaran ini motong. Kayak gembel banget. Jadi ditanya, guys, gua mau potong keluar karena corona gini kan. Corona gini, guys, jadi kita langsung panggil aja hairstylistnya, guys, ke rumah. Jadi gua mau potong gaya kayak opa-opa Korea gitu, guys. Bukan santet. Gua langsung gitu aja, gua gak mikirin gitu. Ini kan udah hairstylist, jadi langsung aja. Padahal gue belum ngomong gue mau dipotong apa gitu kan, langsung jebret aja ini. Ini potong rambut apa dukun bisa baca pikiran gue. Nah ini lagi nih. Ini dukun apa lu? Kayak kalung taring singa. Ini, guys. Nah. Oke, guys, kita potong rambut dulu, guys, ya. Mbak potong yang itu, Mbak, yang gini, Mbak, yang potong mangkok gitu. Potong gaya apa dulu? Jadi, guys, ini gue kagak tahu belakang ini gimana, ya. Gak tahu kalian yang lihat sendiri, ya, guys, ya. Gue kagak tahu nih, gue muter pala. Gimana, guys? Gue kagak tahu nih belakang gue gimana, kan. Yes.
Jadi guys, sekarang udah malam. Udah tidur. Sekarang udah malam. Begedet banget sih. Jadi hair stylistnya ngomong ini nggak terlalu kelihatan nih, udah gelap gitu kan. Terus gue nggak tahu sih hasilnya gimana ini. Kalau menurut gue sih, ya biasa aja gitu. Ya kalau cowok ganteng sih ya diapain aja, kok potong aja tetap aja ganteng kan, ganteng kan. Gimana lagi kan, gue susah banget kalau jelekin diri gue, diri gue sendiri kan. Jadi gue ini lepas baju guys. Gue jadi tadi pakai koran tuh. Koran nih kagak ada gunanya nih. Gue ujung-ujungnya ke badan gue semua ini. Jadi kalian lihat sendiri guys hasilnya bagus apa enggak. Kalau enggak bagusnya diapain ya guys? Iya gue sih susah sih, mau diapain juga tetap aja ganteng. Bagaimana ya, gue juga susah kan? Baca kan? Jadi, nah kalian lihat guys, link gue. Oke guys, sampai di sini aja dulu video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya channel gue selanjutnya. Biar kalian bisa tahu vlog-vlog gue selanjutnya. See you the next video guys ya.